Fashion, keren loh. Harganya berapa? Ini lo sendiri. Oh, harganya segini. Eh, bentar, ada nelpon. Halo? Ben, ada di mana? Di kampus. Kita kumpulin ya hari ini. Ajar yang lain juga. Eh, ada ngajak kumpulan nih. Kumpulan? Kan nggak ada jadwal kumpulan hari ini. Nggak tahu, kumpul aja lah. Sebetulnya penting. Yaudah, yuk. Bikin scanner aja nggak bisa, freak banget tau nggak? Maaf Dan, masalahnya tuh apa sih? Di sini kita tuh kan udah revisi skenario-nya loh. Cerita yang kalian bikin ini sama sekali nggak menarik. Coba deh kalian revisi lagi. Terus juga Vera, aktor yang kamu pilih itu nggak mendukung buat actingnya. Bisa nggak cari yang lain? Dan misalkan, ngomongnya biasa aja, nggak usah marah gitu. Kan bisa diomongin dengan baik-baik. Udah ngomongnya. Ini yang bikin gedeg sama kalian. Belum apa-apa udah ngajarin. Pokoknya saya minta kalian revisi lagi. Terus juga aktornya kalian cari lagi, jangan asal pilih aktor. Ya udah gini Dan. Oke, kita bakal revisi ulang skenarionya. Tapi kasih kita waktu. Berapa lama? 1 minggu gimana? Ah, kelamaan 5 hari. Masa 5 hari kalau gejala Dan? Enggak, pokoknya 5 hari saya minta harus selesai. Saya enggak mau tahu pokoknya. Termasuk salah satu sumber agresi. Frustasi. Frustasi agresi itu apa? Frustasi agresi itu... Agresi adalah perilaku yang dilakukan secara sengaja dan diniatkan untuk menyakiti orang lain, baik secara fisik, pengabaian, seksual, maupun psikologis. Dampak agresi. Agresi dapat berdampak secara fisik, baik luka ringan atau berat, hingga jiwa, bahkan sampai pada gangguan psikologis seperti trauma yang dapat berujung pada masalah kepribadian. Contohnya, seorang anak yang mendapat perlakuan agresif dalam waktu yang relatif lama dan berulang dapat tumbuh menjadi individu yang depresif, memiliki harga diri yang rendah, fobia, bahkan sampai pada pelaku kekerasan di kemudian hari. Demikian halnya hasil penelitian di Amerika Serikat, di mana para pelajar di sana yang pernah mengalami pelecehan seksual menderita berbagai gangguan seperti fobia sekolah, menarik diri dari pergaulan, tidak dapat berkonsentrasi dalam kelas, bahkan memiliki prestasi belajar yang rendah. Itu menurut Brian tahun 1995 dalam Anderson dan Bassman tahun 2002. Teori FAK tentang Frustration Aggression Hypothesis. Teori ini dicetuskan oleh Dollar dan Miller dan kawan-kawan yang beranggapan bahwa agresi merupakan konsekuensi dari frustasi yang dirasakan oleh individu atau manusia. Jadi dalam teori FAH ini, dinamika perilaku agresi dihadapkan pada kondisi real itu tidak yang dipersepsikan, tidak sesuai dengan harapan. Jadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan tersebut menyebabkan seseorang merasa depresi, merasa putus asa, dan dapat menyebabkan stres, gangguan mental, dan dapat mengganggu jiwa seseorang atau individu tersebut. Dalam teori FAH ini mengkritisi teori ITA, yaitu bahwa di dalam teori FAH ini menjelaskan
bahwa agresi tersebut bukanlah suatu naluri bawaan, tapi agresi tersebut merupakan dampak dari lingkungan yang tidak sesuai dengan harapan sehingga menyebabkan frustasi. Teori Fah ini dibagi dalam dua dalil yang utama. Yang pertama, kondisi seseorang yang menyebabkan kegagalan tersebut dapat menyebabkan seseorang tersebut melakukan tindakan agresi, contohnya seperti merusak atau melukai pihak yang menggagalkan tujuan tersebut. Yang kedua, ungkapan terhadap agresi dapat mereduksi energi seseorang untuk melakukan suatu agresi. Teori Fah ini digunakan oleh ahli ilmu pakar sosial untuk mengkaji kekerasan kolektif yang kemudian melahirkan teori deprivasi relatif. Deprivasi relatif ini dijelaskan oleh Wegener Ziman. Dijelaskan bahwa kekerasan kolektif terjadi karena kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang dilandasi oleh rasa ketidakadilan sehingga menyebabkan sikap frustasi, sikap putus asa, depresi, dan lain-lain.